semua bangsa lain tersentak. Kibarkan sang saka dengan serentak, harumkan nama ibu Kartini serempak. Di bawah langit biru berkibar tertiup angin, bangga jadi orang Indonesia ku semakin terpacu untuk memajukan bangsa. Tunjukkan kita kuat, kita bukan mangsa. Berbeda suku, beda golongan dan agama, Bhinneka Tunggal Ika kami yang pertama. Bahu membahu, bimbing saling membimbing, beras sama dipikul, ringan sama dicuci. Ini Nusantara, kita satu darah, satu nusa bangsa bahasa dan satu arah. Takkan ku lupakan selama-lamanya bangsaku Indonesia namanya. Merah putih berkibar begitu gagah, cerminan akan bangsa yang perkasa. Ku hormati dengan penuh rasa bangga Indonesia ku bersatu sepanjang masa. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang dan sakitku pandang. Jangan lupa kita macan Asia, Pancasila kita yang menjadi rahasia. Untuk bisa bersatu dalam satu semangat, untuk membela tanah air semua berangkat. Tak lupakan keringat dan darah yang tertumpah dari para pahlawan negeriku, aku bersumpah. Memegang erat bendera merah putihku, singsingkan lengan baju jauh lebih hisiku. Untuk bangsaku aku berkarya, sumber alamku begitu kaya. Tidak takut, bangga di dadaku. Semangat 45 ada padaku. Aku tergugah untuk berani rasanya. Bangsaku Indonesia namanya. Merah putih berkibar begitu gagah, cerminan akan bangsa yang perkasa. Kasa hormati dengan penuh rasa bangga Indonesia ku bersatu sepanjang masa. Merah putih berkibar begitu gagah, cerminan akan bangsa yang perkasa. Hormati dan tetap. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Aku tanpamu butiran debu. Sana yang letihkan kau berkibar langkah itu atas sana. Bukimu yang lusuh penuh debu, merahmu yang luntur bercampur air Bali. Dan terbuang berjuma. Berapa lagi banyak korban berceceran dalam tak berdosa. Buktimu yang suci jangan ternoda, merahmu yang berani di terpa hujan. Yeah!
Thank you.
sini ke sini, ke sini. Ini sama seperti kaki tiga tadi kecepatan kita tadi. Sebelas IPS satu ke tangan. Kelas 11 IPS 1 mana? Banyak 3 kali. Ya. Terong kanan, dikit.
maaf sebentar, karena ini untuk mengajikan. Menginstruksikan hanya di tengah, jangan ikut berjalan. Sudah paham? Sampai jumpa di video selanjutnya.
Untuk seluruh siswa jangan bubar dulu. Salam. Juri ya, apa juri ya? Salaman. Lomba tarik tambang. Ini loh. Satu, dua, salaman. Oh, dua. Satu, dua. Lomba tarik tambang. Satu, dua. Foto bersama Pak. Satu, dua. Satu, dua. Dua. Dua, selamat. Ya sini Bu. Bu. Satu, dua. Cium. Usah lagi, usah. Oke. Satu, dua. Iya. Iya. Ya, beri kita selalu sesuai jangan bubar dulu karena ada satu cabang lomba lagi. Kepada ketua kelasnya, kepada ketua kelas kami mintakan untuk maju ke depan. Kepada men, satu, dua, salaman. Satu, dua. Foto bersama Bu. RI ke 71 tahun ini. Satu, dua, oke. Bagaimana perasaan Anda saat dinobatkan menjadi juara umum pada perlombaan HUT RI ke-72 ini? Rasanya bangga oleh jadi juara umum, melatih kekompakan kita, keakraban kita. Padahal kita baru satu kelas, jadi kelas 2, digabungkan kelas. Bagaimana pendapat kalian tentang perlombaan yang diadakan panitia untuk memeriahkan HUT RI ke-72 ini? Perlombaannya sangat ramai, menyenangkan. Habis itu terus kita bisa, lombanya bisa membuat kita saling mengenal, saling maaf, saling kekeluargaan. Iya. Bidang-bidang lombanya agak berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Dan ini merupakan kreativitas, merupakan sebuah inovatif dari para OSIS. Kami benar-benar berterima kasih atas rencana yang mereka telah buat. Apa harapan kalian ke depannya untuk kemerdekaan Republik Indonesia? Harapannya semoga negara Republik Indonesia lebih maju, sukses, menciptakan anak-anak yang berprestasi. Indonesia bisa lebih baik lagi, para pemimpinnya, tingkat korupsi itu menurun, tingkat bensin lebih murah, garam lebih murah, dan lain-lain. Indonesia harus bebas pungli untuk kedepannya. Kemerdekaan menurut kalian sebagai seorang pelajar? Makna kemerdekaan bagi seorang pelajar ialah kebebasan. Dalam artian, kebebasan itu ialah pelajar bisa menerima hak-haknya sebagai pelajar, yaitu dapat menerima pendidikan yang selayaknya. Merdeka dalam bidang misalkan belajar, terus bekerja. Bebas dari tekanan, bebas dari bekerja, bebas dari jajahan. Indonesia merdeka, merdeka, merdeka. Oke. Indonesia merdeka, merdeka, merdeka. Indonesia merdeka, merdeka, merdeka. ...2017 segera dimulai. Masih... Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Thank you.
upacara, memasuki lapangan upacara. Mari kita
tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pancasila. Satu ketuhanan yang Maha Esa. Satu ketuhanan yang Maha Esa, Tuhan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Kan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan. Suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menyanyikan lagu-lagu wajib nasional. Doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas rahmat dan petunjukmu, pagi ini kami semua siap melaksanakan tugas dan pekerjaan kami. Tugas dan pekerjaan yang kami laksanakan dapat bermanfaat bagi kejayaan dan kemaslahatan nusa, bangsa, agama, dan negara kami. Padamu kami menyembah dan Tara, ulang, dilaksanakan. Urat, selesai. Bubarkan. Yap, bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara. Tara, bina upacara. Urat, urat. Tegak! Rap! Terima kasih karena Bapak telah menjadi pembina upacara. Laporan selesai. Upacara. Ada! Upacara! Upacara!
beserta seluruh dewan guru dan staf tata usaha dapat meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai, barisan dibubarkan. Apa perasaan kalian mengibarkan bendera di SMA 1 Purwa ini? Perasaan kami, terutama saya, adalah sangat bangga. Walaupun cuma di sekolah, di SMA kami, SMA Negeri 1 Purwa, itu pun menjadi sebuah kebanggaan bagi saya. Karena siapapun yang mendirikan bendera merah putih di tiang tertinggi itu adalah suatu kehormatan. Makna kemerdekaan bagi kami sebagai seorang pelajar adalah kami para pemuda bisa lebih berekspresi lagi, bisa lebih berkreasi lagi, karena kami tidak lagi merasa terganggu oleh negara luar. Harapan kami ke depannya untuk bangsa Indonesia adalah mudah-mudahan negara Indonesia bisa lebih merdeka lagi. Kita benar sekarang ini sudah merdeka, tapi kita ini masih merasa banyak koruptor yang makan uang rakyat gitu. Jadi bagi rakyat-rakyat lain itu masih belum merdeka bagi mereka. Dan sekolah yang lain saya harap gratis lah. Apalagi kami kan, saya selaku kelas 3 di sini kelas 12, perkuliahan itu bisa gratis. Jadi tim paskibra di SMA Negeri 1 itu gugup yang pasti pertama. Tapi setelah saya dan teman-teman saya telah mengibarkan bendera sang-sang merah putih, perasaan saya sangat bangga. Apa makna kemerdekaan menurut kalian sebagai seorang pelajar? Makna kemerdekaan menurut saya sebagai pelajar, kemerdekaan itu ialah suatu kemerdekaan yang membuat kita lebih bisa berekspresi, mengembangkan negara kita untuk menjadi yang lebih maju. Apa harapan kedepannya untuk bangsa Indonesia? Harapannya untuk bangsa Indonesia, semoga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang cerdas, berpendidikan, bisa di sana.
Papua. Oh,
supaya bisa memotong kebanyakan bagi Bapak Ibu sendiri.
Silakan, Mbak. Bupati Tabalong beserta Ketua DPRD Kabupaten Tabalong, Bapak Camat Kecamatan Tulung. Baik, sebelum kami mengundi yang beruntung dari Bupati Tabalong itu, Pak, sini, Pak. Oh, Ibu, kemarin pakai sepeda, beruntung lagi hari ini. Sini, Bu. Pakai kartu, Pak. Siapa yang baju kuning, kerudung kuning? Ayo, baju kuning, kerudung kuning. Masih ada dua lagi. Ini siapa yang terpilih satu ini akan... Ya, ini dan semua yang hadir, lalu biar malapian. Baik, sekarang kita ke hadiah utama berikutnya. Satu buah televisi 24 in, kemudian sebuah kulkas. Bah, juara umum Bintoro hari ini. Mana kepala desa Bintoro, mana? Di ujung tiang tertinggi di Indonesia ku.